Kegiatan kita kali ini adalah cutting and sticking pictures. Kali ini anak-anaknya itu tidak usah menuliskan nama anak-anaknya itu, karena di kegiatan ini kita akan menggunting bagian-bagian yang ada di kertas ini. Jadi tidak usah dituliskan namanya ya. Kali ini kita akan membentuk sebuah badan anak laki-laki. Jika kamu anak laki-laki. Jika kamu anak perempuan, kita akan membuat seperti ini. Tapi yang pertama kita membutuhkan kertas kosong seperti ini. Anak-anak itu bisa menyediakannya ya. Nah, setelah itu kita membutuhkan lem dan gunting. Begini cara mengerjakannya anak-anak itu. Pertama, kita gunting bagian-bagiannya. Di sini ada polanya ya. Anak-anak itu mengguntingnya mengikuti pola garis putus-putusnya. Nah, anak-anak itu jika sudah digunting seperti ini, sekarang kita akan menempelkannya satu persatu. Kita mulai dari kepala. Kita kasih lemnya dulu ya. Setelah ini, kedua tangannya. Lalu, kedua kaki. Nah, ini anak-anak itu. Di kertas yang ini, jangan lupa ya, kalian tuliskan nama kalian. Sekarang giliran anak-anak itu mengerjakannya. Selamat mencoba, selamat mencoba, selamat belajar anak-anak itu.